Maths? Maths? Aduh, tak semangat lah. Saya seorang lah semangat dengan Jo. Kau pun tak nak. Kalau panggil kawan kamu dari sini sampai ke Teluk Intan dengar. Maths? Haa, macam itulah. Barulah semangat saya nak ajar. Okey, macam mana kita nak menyatakan pola jujukan dengan menggunakan ungkapan algebra bagi pola dan jujukan nombor ni? Okey, soalan saya. Ini ke sini macam mana? Ah, yang kamu buat tengoklah. Apa 6? Apa benda? Tolak 6. Sini ke sini juga tolak 6. Sini ke sini tolak 6. Ha, kalau tambah mestilah nombornya bertambah. Ini 7 bagi 1. Menaik ke menurun? Menurun. Jadi dia mesti tolak. Boleh? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Eh, kenapa kamu tak cakap? Ha. Okey, hari ini last untuk kamu gunakan. Last untuk kamu gunakan tu apa benda tu? Yang kamu pegang. Ha, apa namanya? Ha, kalau saya jumpa saya ambil. Saya simpan. Eh, suka hati saya lah kelas saya. Ni kelas apa? Ni kelas apa? Ah, ha, okey, simpan. Simpan sebelum saya jumpa. Simpan dalam pencil box semua. Ha, saya nampak, saya ambil. Okey. Tadi kita tolak 6. Jadi untuk ungkapan algebranya A sebabnya apa? Kamu tahu sebab apa? Sebab dengan itulah kamu contin meja tu. Tahu tak? Bukan koma lah kakak abang kamu semua yang sebelum ni. Habis meja kotor. Jadi saya haramkan. Okey, jadi A susun 7 1, negatif 5, negatif 11 dan negatif 17 sama dengan berapa? Nombor yang pertama 7 7 7 7 7. Kemudian tolak 6. Oh, pandai dah semuanya. Oi, oh, tengoklah siapa yang ajar. Okey, yang ini? 0 1 2 3 4. Okey, sekarang saya nak seorang tulis dia punya ungkapan algebranya. Meh. Smart sikit nak masuk YouTube ni. Sekejap, lambai dulu mak kamu. Ni mak. Ha, buat. Maka boleh elok-elok sikit. Kejap kecil, kejap besar. Tulis bawah ni. Dengan sama dengan boleh? Boleh. Okey, kita pergi yang kedua. Yang A, kita pergi yang B pula. Yang B. Ini ke sini? Bagi 3. Oh. Betul ke? Betul. Yang lain? Tak percaya, cek. Sama apa tu? Bagi 3. Yang ini? Bagi 3. Yang ini juga bagi 3. Jadi, untuk jawab yang B. Okey, tulis baris yang pertama dulu adalah 2 4 3 lagi 81 lagi 27 lagi 9 lagi 3 sama dengan. Okey, seorang lengkapkan.
Macam inilah, takkan tu atas meja pula. Ha. Eh, tengok ni, nak rujukan. Okey. Berapa nombornya? Nombor yang pertama. Nombor yang pertama. Oh, jauhnya. Jangan tulis marker tu, tulis ni dulu, macam ni dulu. Ni ah, ni. Saya tulis 7777, yang saya nak tulis berapa? Ini macam jari megang tu. Okey. Apa benda tanda tu? Mana pula sama dengan ini dah sama dengan? Ini asal sangat. Tanda apa ni? Ni apa ni? Ah. Jap. Okay, jadi lain? Eh, tak boleh buat kopi tu, itu dah jadi darab. Itu bukan kuasa. Kalau bahagi mesti kuasa. Tulis dekat atasnya kecil. Kuasa mesti kecil. 0, 1, ha, macam tu. Macam mana dapat? Hu-a-a. Okay, bagus. Duduk. Okay, seorang lengkapkan marker seorang perempuan pula, laki je. Cepat. Kalau tak nanti kena berdiri kalau tak seorang wakil. Cepat. Okay, tak payahlah bawa buku kamu ni pun. Depan ni dah ada. Marker. Ialah ambil yang warna ungu tu. 2, 4, 3. Haa, 2, 4, 3. Hei, apa macam tu? Tulislah 2, 4, 3. Yang warna ungu semua tu. Tak boleh gitu. Itu je darab. Kena kecil kat kecil kat atas. N tu kecil kat atas. Haa, gitu. Dengan dengan N sama dengan 0 1 2 3 dan dot. Okay, dan kenapa tak padam ni? Okay, boleh, pandai dah. Semua betul kan? Betul. Bagus. Siapa yang salah? Okey, buat pembetulan. Siapa yang betul tu bagus. Tepuk sikit. Pandai dah.